Ya, ini jam 12 seperempat ya, kita mau perjalanan menuju Batang. Mau ke Batang Dolphin Center. Iseng-iseng sih rencana mau pesawat 3, tapi tiba-tiba ingat ada Batang Dolphin Center, kita cek buka. Ya, kita perjalanan ini. Enggak tahu berapa lama, kemungkinan 1 jam lebih sedikit. Ini jam 12.15. Barusan masuk tol. Tol di Kerapia, Siliwangi ya. Sampai nanti. Di parkiran Batang Dolphin Center ya. Ini kita baru mau masuk. Sampai sini sekitar ya jam 1.20-an lah. 1.20-an kita sampai. Itu depan tuh pantai. Kita ada di sepanjang pantai. Nah, ini masuknya di sana nih. Oke. See you. Ya, ini jadwal show-nya ya. Jam 11, jam 1 sama jam 3. Nanti kita nonton yang jam 3 aja. Habis itu ada Aneka Satwa jam 3.45. Oke, yuk, kita masuk yuk. Oh, ini ada kebun binatangnya dulu ya. Tidak cuma dolphin saja, tapi kita ada kebun binatang juga nih. Ternyata ada kebun binatangnya juga, mini zoo ya, Lingsang Air. Bu Daniel, nah, nanti kita susur terus sampai di dalam sana ya, masuk ke dalam sana, susur terus sampai di dalam. Oke, ya, Bu Daniel teman, ini buaya, buaya muara. Ini ada burung kasuari, burung unta. Oh, tinggi bos, lebih tinggi dari, lebih tinggi loh, 2 meter tuh, sampai 2 meter tuh. Kalau pas berdiri sampai 2 meter tuh. Ya, habis dari area burung unta, kita lanjut lagi. Itu ada gajah di situ. Ini ada, ada unta bos. Ada unta juga di depan ya. Ini kita masih menyusuri sebelum sampai ke area dolphin. Ada mini zoo dulu, kita menyusuri dulu. Tuh gajah tuh di situ. Ini unta. Ya, kita kan masuk dari sana, ini area gajah ya. Ini kita masuk ke area yang lebih dalam lagi. Kita akan memutari mini zoo. Ini apa ya ini? Sapi bertanduk. Wah, kayak lembu ya. Tapi bertanduk ya, bos. Ini kuda zebra, area kuda zebra. Yeay. Mungkin kalau mau ngasih makan atau kalau mau naik kali ya. Ini apa itu? Bison. Ya, ini kita masih sedang menyusuri ya. Rutenya ngikuti aja. Ngikuti jalur yang ada. Oh, ada yang roboh bos. Area apa nih pohonnya roboh? Kita susuri. Bisa dari sebelah sana sih. Bisa dari sebelah sini, nanti bisa muter sana, puter balik. Salah. Ini beruang. Oh, beruangnya kecil sih. Beruang madu, Winnie the Pooh, ya. Macan tutul Jawa. Oh, macan tutulnya malas-malasan. Macan tutulnya malas-malasan.
Seneng atau enggak? Ini area burung. Ini area permainan. Tapi enggak ada yang nyala sih. Area permainan dolpinya nanti di situ. Kita nonton di situ ya. Ini kita lagi putar-putar dulu. Yuk kita lihat masuk area burung. Putar ya, muter di sana. Merak hijau. Rangkong badak. Tadi kita habis lewat dari sebelah sana ya. Sekarang kita nyusuri sebelah sini ya. Kakak tua merak semua, banyakan merak. Area dolphin show. Atas ini tempat duduk untuk pertunjukan. Nanti kita masuk dari sini. Kita mau makan dulu lah ya. Mau makan dulu sambil menunggu jam 3. Ini jam mungkin sudah sekitar 2:30 sih. Sambil menunggu kita mau makan. Sambil putar-putar sambil lihat-lihat area ini. Reptil dan akuarium. Gelap bos. Oh, ikan. Empat ikan ya. Reptil, ular. Yang sebelah kanan ini ikan, yang sebelah kiri ular. Oh sudah, seharian ini aja kita keluar dari sini. Oh, kuahnya kembali di tempat makan ya. Ini tempat makan. Ada pop mie, tapi ada juga yang bisa dimasakkan, nasi goreng, ayam goreng dan seafood-seafood juga ada. Ya, kita nanti akan tunggu. Nunggu makan aja jadi. Ini keluar ke pantai, pantai buaya Kudanil. Oh, jadi di luar ini pantai areanya Batang Dolphin Center. Kita keluar situ baru kita ke Pantai Sigendu ya. Ini keluar ini baru ke Pantai Sigendu Batang. Tuh kita lihat ya. Kita lihat rame atau tidak nih. Ini yang namanya Pantai Sigendu. Jadi kalau mau masuk dari area Pantai Sigendu mau masuk ke sini juga bisa. Cuma kali ini ditutup, mungkin tidak terlalu ramai. Ini Pantai Sigendu ya. Nah, ini masih dibatasi, ini area khusus Minyak Batang Dolphin Center. Ini tadi bangunan yang isinya ikan dan reptil. Yuk kita kembali masuk lagi. Yuk kita sambil nunggu makan. Makan. Ini atas ini tempat kita duduk nanti. Tapi ini kolamnya. Ini juga bentuknya kaca. Jadi bisa dilihat nih. Tuh, dolphinnya datang tuh. Dolphin. Mas, dolphinnya udah pernah nih. Yo,
Dolphin Center, Dolphin Show ya, kita mau ke Dolphin Show ini. Dari lumba-lumba ya, kita mau lanjut ke show selanjutnya. Kita mau ke show animal show ya. Turunnya di resto ini. Habis dari Dolphin Show, kita ini mau kembali ke apa? Animal Show ya.
Habis ini ada animal show. Kita mau ke sana. Yuk. Ini animal show-nya di sini nanti. Jam 3.45 ya. Kita nanti akan duduk di sini ya. Nunggu animal show-nya ya. Oke, manusia yang sebelah kiri yang ada sepeda. Ayo jadi naik ke mana? Ayo jatuh. Kasih semangat ikut tentu, jadi ayo jadi putar-putar. Ayo sepeda. Ayo jadi. Oke, dan cukup saja. Selanjutnya penampilan dari jadi dengan mengayu sepeda. Kita tadi penampilan dari Kelly dan ini dia Piku. Ayo Piku. Orang lagi. Dorong lagi. Oke, cukup sampai dalam ada penampilan dari Piku. Ya, ini kita mau pulang ya. Mau pulang sudah jam 5 kurang 4. Sudah pengunjung sudah habis-habis. Mobil juga sudah habis-habis. Ya. Demikianlah jalan-jalan kita kali ini ke Batang Dolphin Center. Dadah.